たち全員が望んでいる。でも私はそれが非現実的で不可能に見えることしてます。この瞬間がもう二度とやってこなくたって考えることをやめなければあなたはそれを決して忘れません。踊り疲れさせます眠ればいい。Lo ngapain ganti gaya rambut? Lo ngikutin gue? Siapa yang ngikutin lo coba? Aduh, papi-papi udah ribut aja. Awas lo jodoh. Heh, Jamal, gak mungkin gue jodoh sama modelan kayak musang kayak gini. Al, ini gue bawa bekal. Nanti istirahat, kita makan sama-sama ya. Boleh, gue juga pengen tahu masakan buatan lo. Tuan Gio Wilson, Bapak udah bilang jangan tidur saat pelajaran Bapak. Saya tidur karena saya ngantuk. Kamu ini, sebagai hukuman, bawa buku-buku itu ke kantor. Kamu emang lucu, Amber. Eh, Pe, mau kemana? Gue ada urusan bentar. Kenapa gue masih cemburu lihat kedekatan mereka? Au! Aduh, kepala gue. Eh, maaf. Tadi gue gak sengaja. Lo gak kenapa-napa kan? Kesempatan yang bagus buat gue tunjukin sama Alan. Mana yang sakit? Bisa lepasin tangan lo? Eh, sorry. Barusan gue refleks. Aduh, baby, lo itu malu-maluin banget sih. Al, coba deh kamu lihat ini. Apa-apaan ini? Apa ini, baby? Iya, Al. Tadi gue gak sengaja lihat dia. Gue gak nyangka kalau dia itu ternyata suka genit banget sama cowok. Brengsek. Sekali lagi gue minta maaf. Tadi gue benar-benar gak sengaja. Eh, gue harus cepat ganti baju. Al, ayo kita ke lapang. Ayo pergi. Lo udah baikan sama Alan? Udah. Lo gak marah lihat Alan deket-deket sama cewek itu, Pe? Enggak, karena Alan anggap tuh cewek sebagai adiknya. Ember, di London itu ada 4 musim ya? Iya, pasti kalian belum pernah ngerasain ya. Duh, kasihan banget deh. Al, nanti istirahat, kita ke kantin yuk. Al, kamu dengar gak sih? Pergi aja sama tua itu. Alan kenapa? Padahal kita udah baikan. Teh, rambut merah, jangan lupa hitung yang benar. Iya, Bawel, ayo mulai. Awas aja kalau kebenar. 1, 2, 3, 1, 2. Hitung yang benar, woi. Ini udah benar kali. Gitu yang benar atau gue lo cium. Sialan, gue keceplosan. Ih, dasar Jojo mesum. Tak patut. Nya, cie. Ih, baby apa sih? Gak mungkin gue suka sama beruk hitam kayak dia. Siapa juga coba yang suka sama modelan casingnya betina kayak lo. Ih, apa lo bilang barusan? Kalian berdua emang cocok tahu.
Sebenarnya kamu kenapa? Ada masalah? Cerita sama aku. Siapa cowok itu? Cowok yang mana? Gak usah pura-pura lupa. Cowok yang di koridor tadi siapa? Maksud kamu apa sih? Aku gak... Ah, aku bisa jelasin. Aku gak sengaja nabrak dia tahu. Bener-bener gak sengaja, Al. Tapi kamu suka kan? Sangat pegang wajah dia. Itu aku refleks. Aku cuma mastiin keadaan dia aja. Tapi kamu suka kan? Ya enggak lah, aku tuh cuma suka sama kamu. Udah ya, jangan marah, jelek tahu. Jangan diulangi lagi, aku gak suka. Ih, Alan kok malah baikan sih? Kenapa dia gak marah? Terima kasih banyak ya, Bu. Bu, berhentinya satu. Iya, Nagio, tunggu bentar ya. Ini aku punya hadiah buat kamu. Wah sayang, makasih banyak. Tahu aja kalau aku suka hadiah. Bu, minumannya tambah satu lagi. Aduh, gue capek banget. Jo, beri minum deh. Gak aja Gi, gue capek. Apa kamu haus? Iya, aku sedikit haus. Kenapa? Kamu mau beliin aku minum? Guys, gue bawain minum nih buat kalian. Wah, Ember, ternyata lo baik banget. Tahu aja kalau kita lagi haus. Duh, maaf ya, uang gue gak cukup buat beli banyak minuman. Al, nih. Makasih, Ember. Lo emang selalu perhatian sama gue dari dulu. Ini buat kalian berdua. Tahu aja lo kalau kita lagi haus. Untuk kalian bertiga, sorry ya. Uang gue gak cukup kalau buat beli banyak minuman untuk kalian. Iya, gak apa-apa kok, santai aja. Al, nanti ajarin gue badminton ya. Tadi lo hebat banget mainnya. Iya, nanti gue ajarin lo sampai lo bener-bener bisa. Pebi, ada yang nyariin lo nih. Siapa yang nyariin gue? Noh, si Gio, lo ada masalah apa sampai dia nyariin lo? Gue gak tahu. Lo nyari gue? Nih buat lo, karena lo udah bantu gue tadi. Al, kamu apa-apaan? Gak sopan tahu kayak gitu. Ini buat kamu. Tadi kamu bilang kamu haus kan? Buat kamu aja, aku gak mau. Aku mau beli sendiri. Apa mau lihat-lihat? Lo jangan pernah deketin cewek gue lagi. Ayo ganti baju, bentar lagi pelajarannya Pak Bagas. Kalau belum ganti baju, kita bisa dihukum. Ini baru permainan awal. Lihat aja nanti, pasti bakalan terkejut. Rasain lo, lo pasti bakalan dapat masalah. Sebenarnya gue gak mau jahat sama lo, Pebi, tapi keadaan yang paksa gue. Sebenarnya Alan itu masih ada perasaan sama gue apa enggak? Kadang sikap Alan bikin gue bingung. Fe, ngapain masih di sini? Hei, kok kelas bentar lagi masuk loh. Al, kamu peduli gak sama aku? Kamu bicara apa? Tentu aja aku peduli. Kamu kan pacar aku. Bisa aja kamu, Al. Oh iya, soal kejadian tadi, aku minta maaf ya. Gak seharusnya aku permaluin kamu kayak tadi di depan orang lain. Iya, gak apa-apa. Yuk ke kelas. Fe, kamu pergi duluan aja ya. Ember ngajak aku makan siang. Soalnya tadi aku udah janji sama dia. Al, barusan aku seneng karena kamu peduli. Tapi sekarang tiba-tiba kamu kayak dorong aku dari tebing. Lo belum ganti baju, Al. Nanti aja setelah makan. Oh iya, gimana rasanya masakan bikinan gue? Enak banget, gue suka. Bagus kalau gitu, gue seneng dengernya. Al, suapin gue dong. Gue pengen tes rasa masakan gue sendiri. Untuk apa tes rasa? Udah enak kok. Tapi gue penasaran, siapa tahu kalau udah dingin menjadi berubah rasanya. Ayo dong, suapin gue. Ya udah, kalau itu mau lo. Buka mulut lo. Baby, lo harus sabar. Alan anggap dia sebagai adeknya, gak lebih.
lo dari mana aja? Kita nyariin lo tahu. Gue dari tadi di taman. Pe, lo nyari apa? Kalian lihat paper bag warna biru gak? Enggak. Saat kita masuk ke kelas pun gak ada tuh paper bag yang lo maksud. Kamu kenapa, Fe? Ini Al, seragam aku hilang. Emangnya kamu simpan di mana sebelumnya? Aku simpan di mejaku, tapi barusan aku cari gak ada. Lain kali jangan ulangi lagi. Sekarang bersihin ruangan ini. Al, kenapa kamu ikut dihukum? Padahal kan seragam kamu gak hilang. Aku sengaja, aku gak mau ikut pelajaran matematika. Gue kira Alan dihukum karena mau nemenin gue. Kau bengong, kamu kenapa? Ayo bersih-bersih. Kenapa seragam kamu bisa hilang? Aku gak tahu kenapa bisa hilang. Fe, kamu punya musuh? Aku gak tahu. Kamu tahu sendiri kan? Aku gak pernah bikin masalah sama orang lain. Kenapa Alan malah ikut-ikutan dihukum sih? Pasti Alan mau nemenin cewek itu. Kamu tahu gak, Fe? Aku tadi nyobain masakan Ember. Ternyata enak juga. Lebih enak masakan buatan aku atau masakan buatan dia? Lebih enak masakan buatan kamu lah. Oh iya, bentar lagi kan kita go to campus. Kamu mau ikut? Kamu sendiri? Aku ikut, kalau kamu juga ikut. Al, tungguin aku bentar ya. Aku mau ke toilet dulu. Oke sayang, aku tunggu. Ih, gak usah panggil sayang. Sekarang ini kesempatan gue. Al, gue boleh minta tolong gak? Ember, kalau belum pulang? Supir gue tiba-tiba jatuh sakit, jadi dia gak bisa jemput gue. Lo mau gue antar pulang? Gak ngerepotin, Al. Enggak kok, santai aja. Oh iya, tadi lo mau minta tolong apa? Temenin gue ke toko bunga ya. Soalnya gue gak tahu tempat yang jual bunga di daerah sini. Bunga buat apa? Buat kakek gue. Soalnya dia mau datang ke rumah. Gimana? Lo mau kan? Tentu aja gue mau. Ayo, gue tahu tempat yang jual bunga dengan kualitas yang bagus. Loh, Alan kemana? Al, Al, kamu di mana? Hah, nggak aktif. Apa Alan pulang duluan ya? Jadi orang, jangan terlalu baik. Eh, sejak kapan lo ada di sana? Ini punya lo kan? Ini kan seragam punya gue. Kok bisa sama dia? Jadi cewek, jangan mau dibodohi. Eh tunggu, lo mau kemana? Gue belum ngucapin makasih sama lo. Gimana? Aku lo suka dengan bunganya? Gue suka banget, Al. Kayaknya kakek juga bakalan suka. Makasih ya. Syukurlah kalau lo suka. Mbak, semuanya jadi berapa ya? Semuanya jadi 87.000, Kak. Rencana gue berhasil. Cepat atau lambat, Alan bakalan jadi milik gue. Hah, Pebi, lo harus positive thinking. Mungkin tadi orang yang mirip sama Alan. Jangan sampai hubungan lo hancur cuma karena salah paham. Akhirnya, Alan nelpon juga. Iya, Al. Aku mau minta maaf soal kejadian tadi di sekolah. Iya, Al, gak apa-apa kok. Tadi kamu kemana? Aku ada urusan mendadak soal perusahaan papa. Iya, aku paham. Masalah perusahaan gak bisa ditinggalin gitu aja. Kamu gak marah kan sama aku? Loh, kenapa aku harus marah? Aku paham kok kalau masalah perusahaan emang gak bisa ditinggalin gitu aja. Ya udah, aku tutup dulu ya teleponnya.
Oke. Makasih banyak buat pengertiannya. Ternyata benar, yang tadi itu bukan Alan. Untung aja Alan cepat hubungin gue. Kalian tunggu aja di sini, gue ada urusan. Oke, jangan lama-lama. Kira-kira Alan mau kemana? Kemana lagi kalau bukan ke rumah Baby? Ternyata nak Alan mau ketemu Baby ya? Iya tante, Baby-nya ada. Ada kok, ada. Tunggu ya, tante panggilin dulu. Ayo kamu masuk dulu. Pe, tuh pacar kamu datang. Maksud mamah Alan? Iya, siapa lagi? Ya udah samperin gih. Gak baik loh bikin orang lain nunggu. Al, kamu kok gak bilang kalau mau kesini? Kejutan. Kamu ada perlu apa kesini? Aku mau ajak kamu ke suatu tempat yang menarik. Gimana? Kamu suka kan dengan tempatnya? Aku suka banget, Al. Tapi kenapa kamu bawa aku kesini? Ini sebagai ucapan maaf aku, karena aku udah ninggalin kamu tadi. Iya, aku ngerti kok. Udah ah, jangan dibahas terus masalah tadi siang. Makasih, kamu emang baik. Kalau gitu, ayo kita masuk. Kamu mau beli apa? Beli apa ya? Ah, aku pengen bakso mercon level 6. Gak boleh, nanti kamu sakit perut. Aku gak mau kamu kenapa-napa. Pacar aku perhatian banget sih, makin sayang deh. Kalau gitu, aku beli sandwich deh, gimana? Ya udah, kalau gitu. Ini pesenannya. Makasih ya, Bu. Kamu mau beli apa lagi? Kita makan dulu aja ya, aku udah lapar. Pelan-pelan makannya, gak akan ada yang ambil kok. Soalnya ini enak banget, kamu mau coba? Enggak, buat kamu aja. Ya udah, kalau gak mau, kamu rugi besar loh. Kamu kalau lagi makan imut, tambah cantik. Mulai deh gombal. Aku serius, Fe. Kamu kalau dia makan itu tambah imut. Terserah kamu aja deh. Oh iya, besok mau aku bawain bekal apa? Apa aja, soalnya masakan bikinan kamu selalu enak. Kita mau kemana lagi? Langsung pulang aja ya, soalnya udah sore. Oke, kalau gitu. Aku angkat telepon dulu ya, kamu tunggu di sini. Iya, Amber, ada apa? Al, lo lagi di mana sekarang? Gue lagi di tempat tongkrongan. Kenapa? Gue cuma mau ngucapin makasih buat bunganya. Ternyata kakek suka banget. Syukurlah kalau kakek lo suka dengan bunganya. Oh iya, Al. Lo sama siapa di sana? Sama Jojo dan juga Pino. Kenapa, Em? Enggak sih. Cuma perasaan gue gak enak. Mungkin itu perasaan lo aja. Udah ya, gue tutup dulu. Nanti gue telepon balik. Ayo kita pulang. Barusan siapa, Al? Bang Aldo, katanya dia titip makanan. Widi, dari mana lo? Coba lo tebak, pasti habis ketemu Pebi. 100 buat lo. Ah, gue mau tanya sama lo. Lo ada hubungan apa sama Amber? Kenapa emangnya? Kok lo perhatian banget sama dia? Perhatian lo hampir sama kayak lo perhatiin Tebi. Apa yang dibilang Jojo benar, Al? Lo perhatiin Amber sama kayak lo perhatiin Tebi. Lo ada hubungan apa sama dia? Gak ada hubungan apa-apa sama dia. Dan gue gak ada perasaan sama dia. Mungkin belum. Bagus deh kalau lo gak ada hubungan apa-apa. Tumben kamu pulang pakai supir papa. Kemana Alan? Dia tadi ada urusan mendadak. Pah, aku boleh minta sesuatu gak? Kamu mau minta apa? Boleh gak aku belajar nyetir mobil? Loh, kok tiba-tiba pengen belajar mobil?
kenapa nih? Kamu serius sayang? Kok tiba-tiba pengen belajar mobil? Kenapa nak? Biar enak aja pak. Ma, aku kan pengen mandiri, boleh kan? Kalau papa, terserah mama kamu aja. Ya udah, mama setuju kalau kamu mau belajar mobil. Lagian kamu juga udah cukup umur. Tapi ingat, kamu harus utamakan keselamatan. Iya Ember, ada apa? Al, besok mau gue bawain bekal apa? Gak perlu, soalnya baby besok mau bawain gue bekal. Ya, sayang banget deh. Al, menurut lo lebih enak masakan gue atau masakan Pebi? Lebih enak masakan buatan gue lah. Bahkan rasanya jauh beda sama masakan berbintang. Ah, bisa aja lo Al. Kalau gitu, gue tutup dulu ya teleponnya. Oke, mimpi indah. Gara-gara cewek murah itu, gue gak bisa bikin bekal buat Alan. Tapi gue punya rencana. Alan pasti benci sama tuh cewek. Akhir-akhir ini, Alan udah jarang banget hubungin gue. Gue harap hubungan gue baik-baik aja selamanya. Al, gimana hubunganmu sama Pebi? Baik, Oma. Baguslah kalau gitu. Sekali-kali ajak Pebi main ke rumah ya. Mama kangen sama dia. Iya, Ma. Nanti aku ajak dia main ke sini. Woi, Al. Kenapa? Lusa kan tanggal merah. Gimana kalau kita bakar-bakar? Boleh. Mau bakar-bakar di mana? Di rumah lo aja. Benar tuh. Sekalian, kita ajak cewek-cewek. Pasti mereka mau. Alan kemana sih? Kok dia belum datang-datang ya? Al, kamu di mana? Kok belum jemput aku sih? V, maafin aku ya. Aku gak bisa jemput kamu. Loh, kenapa Al? Itu aku mau berangkat sama Ember. Al, kok bisa kayak gini? Maafin aku. Tapi supirnya Ember sakit, jadi Ember gak ada yang anterin. Terus Al, aku gimana? Kamu bisa pesan taksi online atau ojek online. Ya udah deh, aku tutup dulu teleponnya. Al, meskipun lo anggap dia sebagai adik lo, tapi hati gue sakit Al. Barusan lo teleponan sama siapa? Sama Pino. Biasalah masalah laki-laki. Yuk berangkat. Gak apa-apa nih, gue berangkat bareng sama lo. Emangnya kenapa? Gue takut cewek lo marah. Tenang aja, dia gak bakalan marah. Yuk baik kok, percaya sama gue. Rencana gue berhasil. Alan mudah banget sih ditipu, padahal supir gue gak sakit. Seperti biasa, gue yang pertama datang. Harusnya gue sama Alan. Ternyata lo yang datang duluan. Ember, gimana Alan? Dia pergi ke toilet dulu. Itu bekal buat Alan. Iya, kok lo tahu? Gue cuma nebak. Oh iya, baru inget. Tadi pas satpam nyariin lo. Lo serius, Ember? Gue serius, tapi gak apa-apa lo gak percaya sama gue. Ternyata cuma makanan rumahan biasa. Demi Alan, gue harus rela sedikit menderita. Dengan ini, Alan kayaknya bakal benci sama si Pebi. Al, aku udah bikin bekal buat kamu. Nanti istirahat, kamu makan ya. Iya, nanti aku makan. V, tadi kamu ke sekolah sama siapa? Aku sama supir ayah. Maafin aku ya, karena aku gak bisa jemput kamu. Aku kasihan sama Ember karena gak ada yang antar. Ya, gak apa-apa kok. Aku mau nanya sama kamu. Al, sini bentar. Gue mau minta tolong. Ember manggil aku. Aku kesana dulu ya. Iya, Ember, bentar. Al, mau kemana? Aku belum selesai. Al, aku tahu kamu anggap dia sebagai adik kamu. Tapi aku sakit jika lihat kamu kayak gini terus. Gue salut banget sama lo, Pe. Salut kenapa emangnya? Ya, meskipun cowok lo deket-deket sama cewek lain, lo gak kelihatan kesel ataupun cemburu tuh. Sebenarnya gue marah dan cemburu, tapi gue yakin Alan gak bakalan hianatin gue.